Shalom, shalom, apa kabar? Ada sukacita, coba lihat senyumnya dong. Shalom, apa kabar? Ada sukacita, mana mesemnya. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan umat Tuhan dari Amsal 17 tersebut. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat itu ada janji Tuhan. Untuk apa? Menyelesaikan semua persoalan. Tapi persoalannya siapa yang percaya lambenya Tuhan. Kita lebih percaya lambe tura daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena kita lebih suka buka medsos daripada buka Alkitab. Karena kita lebih suka mempercaya pendapat para ahli daripada apa yang dikatakan Firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita gampang gelisah, kita gampang takut, kita gampang khawatir. Mengapa? Karena hidup dalam dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Saya tahu hari ini tadi, Pak Yosua gelisah juga hatinya. Saya pikir jam 7 karena apa? Saya ini adalah musim-musim pembimbingan dan ujian. Baik itu skripsi, kemudian tesis atau disertasi doktor. Pas saya membimbing dan juga menguji dan mengkoreksi dan membenarkan yang salah, itu kalau sudah di depan komputer, wah itu susah sekali bisa konsentrasi yang lain. Betul, saya pikir jam 7 Kemudian pada waktu mau jam 7 pimpinan itu ngecek apa yang ada sesuatu yang perlu dilihat langsung dibuka di komputer. Komputer mati saya buka lagi. Karena apa? Karena dia ingin tahu apa yang terjadi untuk sebuah kasus. Maka itu saya harus ngebut sampai ke sini dan puji Tuhan rupa-rupanya kegelisahan itu sekarang sudah terjawab. Demikian juga hidup kita kadang-kadang kita gelisah hati karena apa? Karena nggak ada jawaban. Tetapi ingat Tuhan tahu kapan jadwalnya menjawab. Cuma kita yang tidak tahu kapan jadwalnya. Kalau tahu jadwalnya, contoh pada waktu di jalan Pak Yosua itu kontak saya berkali-kali. Tapi karena saya lagi jalan, tidak konsentrasi untuk itu, akhirnya enggak keangkat juga. Wah, tambah gelisah saya yakin. Maka dari itu, saudara, kadang-kadang engkau -kadang sudah doa sama Tuhan, sudah teriak-teriak sama Tuhan. Tidak ada jawaban, tapi Tuhan tahu pasti akan ada jalan keluar. Dan saya pasti datang. Kalau saya tidak datang, saudara tahu boleh tanya ke para mahasiswa atau kemanapun saya pelayanan. Kalau saya tidak opname saya pasti datang. Saya pernah datang pada waktu ngajar, itu biduran. Tahu yang timbul-timbul ini, karena jadwal saya ngajar, saya pakai masker, saya tutup pakai jaket yang ada topinya. Kenapa? Karena saya sudah ambil keputusan. Kalau saya tertidur atau saya tidak bisa bangun, baru saya tidak atau saya menyangkali untuk tidak masuk di kelas ataupun pelayanan. Tetapi selama bisa, saya sedang belajar untuk memaksa diri. Bahasa kasarnya adalah menyiksa diri untuk melakukan selama masih ada kekuatan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan gampang lebay. Jangan gampang kita putus asa. Kenapa? Selama kita ada kesempatan hidup, berapapun usia kita, jangan cepat-cepat Tuhan aku ndak kuat tak mati, ay. sabar, mati-mati kok, tenang aja. Nggak usah gelisah, nggak usah ngamuk-ngamuk. Gak usah merasa putus asa, semua ada jadwal. Kalau kita pikir tentang jadwalnya Tuhan, itu yang membuat kita punya pengharapan. Tapi karena kita pikir apa yang ada di dunia yang fana, kadang-kadang pengharapan itu lupa. Kita memikirkan pasangan yang kelihatan, kita memikirkan istri yang kelihatan, kita memikirkan anak yang kelihatan. Akhirnya, lupa bahwa di sana ada Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan saya, yang menciptakan kita semua. Kenapa kita tidak berjuang untuk berharap kepada Tuhan? Nah, saat yang indah ini, kita akan bersama-sama merenungkan sejenak tentang rahasia Kristus, the mystery of Christ. Mari buka Alkitab kita, saudara. Dari Kolose, pasal yang kedua, kita akan melihat ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh. Kita renungkan dua ayat aja, ya. Dua ayat aja nanti Anda bisa sakit kepala, apalagi tiga ayat. Jangan khawatir, kita akan renungkan dua ayat. Dan saya rindu ketika menikmati firman Tuhan ini dan saudara meninggalkan tempat ini, ada kekuatan baru. Amin, amin. ada sukacita baru, amin. Karena engkau punya pegangan yang bagus. Orang kalau punya pegangan yang bagus, itu enggak gampang digoyahkan. Orang kalau punya pegangan yang bagus, enggak gampang khawatir atau ketakutan. Mengapa? Karena dia tahu pegang kepada siapa. Seperti seorang anak ketika dipegang oleh mamanya, dia sangat percaya sekali. Pernah kan nonton di video? Ada seorang anak di atas kolam, kemudian papanya di bawah. Lalu dia panggil lompat, 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 lompat dia loh. Padahal tidak bisa berenang. Kenapa dia lompat? Bukan karena dia bisa berenang. Kenapa dia lompat? Bukan karena dia suka air. Kenapa dia lompat? Karena papanya yang panggil. Kalau papanya yang panggil, dia percaya. Tapi kalau saya yang panggil, dia tidak akan lompat. Kenapa? Tidak kenal. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, belajar untuk menikmati firman, menolong kita untuk bisa menghadapi persoalan dengan santui, dengan santai. Perhatikan kolose pasal yang kedua, ayat enam dan ayat yang ketujuh yang sudah ketemu. Katakan amin. Yang di belakang aman uji Tuhan. Kalau ketemu semua, saya undang saudara bangkit berdiri aja deh, biar engkau emosi tidak. Jadi, ngantuk. Orang emosian itu susah ngantuk. Silakan bangkit berdiri, dan saya undang saudara membacanya bersama-sama. Kedua ayat ini dengan keras dan suara yang lantang. Dua, tiga, tujuh. Amin, silakan duduk. Saudara, ini belum selesai. Memang saya berhentikan karena ada bagian bawahnya, tapi sampai di sini dulu nanti kita baca ayat yang ketujuh kembali. Pada waktu ini dituliskan, Paulus sedang ada dalam penjara dan dia sedang menghadapi persoalan. Dia sedang menghadapi tekanan yang berat. Tahu dari mana? Tolong buka pasal yang keempat ayat yang ke-8 perhatikan pasal yang ke, Maksud pada pasal yang keempat ayat yang ketiga aja ayat yang ketiga perhatikan pasal yang keempat ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk saudara pasal keempat ayat yang ketiga berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang apa Rahasia Kristus yang karenanya aku apa dipenjarakan. Jadi, Paulus masuk penjara itu gara-gara Yesus. Paulus masuk penjara gara-gara Kristus. Gara-gara dia punya rahasia, lalu oleh para imam dianggap hoax, oleh para imam dianggap dia ini provokator. Pada waktu mereka tidak suka dengan Paulus, maka mereka melaporkannya untuk dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi, Paulus masuk penjara bukan karena kriminalitas. Dia masuk penjara karena bukan korupsi. Dia masuk penjara bukan karena dia bandar narkoba, tapi gara-gara Tuhan. Jadi, Tuhanlah yang membuat dia mendekam dalam penjara. Ada rahasia Kristus yang dia dekam, dia simpan, dia nikmati, lalu dia ingin menceritakan kepada orang banyak. Pada waktu dia menceritakan kepada orang banyak, dia menghadapi tekanan banyak. Kemudian kembali lagi ke pasal 2, ayat yang ke-7 tadi bagian bawah. Perhatikan bagian bawahnya tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam imam yang telah diajarkan kepada siapa? Kepada mu. Pasal 2 ayat yang ke-7 bisa muncul, oke. Okay. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut siapa? Kristus. Kita kembali ke ayat yang ke-6 dan ke-7. Pada waktu ini ditulis, Paulus sedang ada dalam penjara, lalu dia mendengar kabar, jemaatnya sedang diobok-obok oleh ajaran, intinya apa? Bahwa Yesus itu bukan Allah. Tetapi Yesus adalah ciptaan yang pertama. Tolong mundur, Kolose pasal yang pertama di ayat yang ke-15, Kolose pertama ayat yang ke-15 ini pentingnya ketika Paulus harus menyurati orang-orang Kolose. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah ayat yang ke-16 telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia. Banyak yang mengatakan ayat yang ke-15 itu sudah selesai, tidak mau membaca ayat yang ke-16 ini yang seringkali dipakai oleh saksi-saksi Yehuwa dan mereka mengatakan Yesus bukan Allah. Tapi dia adalah ciptaan pertama. Tapi Alkitab berkata di ayat yang ke-16 tadi, dia adalah sang pencipta. Jadi Tuhan Allah pada waktu menciptakan itu tidak minta bantuan siapa-siapa. Karena dia maha kuasa. Dan Yesus adalah Allah, maka dia juga menciptakan jemaat kolose. Mereka diobra-abre oleh aneka ajaran. Contohnya hari ini mungkin kau dengar tentang Kristen progresif, di mana mereka berkata Allah kan maha kasih pak. Kalau Allah maha kasih, masa dia nyiptakan neraka pak? Enggak masuk akal itu pak. Kalau Allah maha kasih, semuanya pasti selamat dengan caranya masing-masing. Saudara, saya tidak membahas panjang lebar itu. Tapi ingat, Alkitab mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus, melalui aku katanya. Nah, pada waktu kita tahu apa kata Alkitab, seringkali sekarang kita bingung, karena banyak media sosial yang mengatakan yang berbeda. Hari ini anak muda kita, lebih gampang, tidak percaya Tuhan, berkata tidak ada Tuhan. Namanya orang ateis, tapi itu terlalu kasar. Anak muda sekarang lebih suka berkata tidak tahu. Itulah orang agnostik. Sekarang banyak muncul di video, dan itu dicintai oleh anak muda, tapi mereka tetap hadir ibadah di gereja, loh. Iya, karena tidak tahu, masih cari tahu. Tuhan ini benar-benar ada atau ilusi? Tuhan itu benar-benar ada atau ciptaan kita supaya kita aman? Ini biasa dipakai guru sekolah minggu. Saudara tahu guru sekolah minggu itu kalau ngajar murid, kemudian muridnya itu, anak-anak itu, kemudian nggak nurut. Lalu gurunya bilang apa? Kamu nggak diem, nanti dimarahi Tuhan loh. Lo tahu dari mana gara-gara pencilaan kok Tuhan marah? Yang marah bukan Tuhan gurunya. Tapi karena dia tidak punya kuasa, lalu dia berlindung di bawah nama Tuhan. Sama juga ada orang suka berkata, Gusti Mboten Sare. Ini orang pendendam. Tapi tidak berani balas, dia pakai Tuhan. Gusti Mboten Sare itu orang pendendam loh ngomong itu. Karena dia nggak terima, dia ndak bisa lakukan apa yang dia kerjakan. Dia berkata nanti Tuhan yang balas. Itu bukan ciri Kristen, dan kita akan lihat gimana ciri Kristen yang bisa kita nikmati dari teks ini. Ada tiga hal: pada waktu dikatakan gara-gara rahasia Kristus itu, maka aku masuk penjara. Saudara, apa rahasia Kristus itu? Yaitu karya keselamatan yang sudah dinubuatkan sejak kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka di situ Tuhan berjanji akan datang sang juru selamat. Jadi Yesus datangnya itu tidak tiba-tiba muncul. Kemudian ada waktu yang panjang, tidak muncul-muncul dulu muncul pakai hati nurani. Ketika kain membunuh Habel, itu kan belum ada hukum Taurat. Kainnya ketakutan toh. Tapi kemudian hati nurani tidak mempan. Tahu buktinya apa? Buktinya air bah. Dimatiin Tuhan semua. Sisa delapan. Lalu Tuhan mengubah caranya mempergunakan hukum Taurat. Pada waktu hukum Taurat ada, manusia tambah jahat, dan mereka juga yang berkata, 'Salibkan dia, salibkan dia.' Kemudian, di antara itu Yesus muncul. Yesus muncul ini, itu sudah dijanjikan berabad-abad, tetapi mereka tidak bisa mencerna. Sudah dijanjikan bertahun-tahun sebelumnya, dalam Kitab Yesaya sampai Yesus muncul itu ada 700 tahun, 7 abad, mereka tetap tidak mengerti. Sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias. Orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus, itu Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih tunggu siapa yang memerdekakan bangsa Israel. Padahal Yesus datang bukan jadi juru perang secara fisik. Tapi dia pembebas kita dari cengkeraman dosa. Maka pada waktu Yesus turun ke dalam dunia ini, dia berkarya luar biasa, tapi sebelumnya tidak ada orang yang mempedulikan dia. Sejak dalam perjanjian lama, Yesus itu sudah menyatakan dirinya, tetapi tidak ada yang paham. Kita juga kadang-kadang tidak tahu kan di mana perjanjian lama ada Yesus muncul. Itu ada materi tersendiri. Tetapi pada waktu Yesus muncul di muka bumi ini itulah yang sedang dikabarkan oleh Paulus, tetapi dia akhirnya harus meringkuk di dalam penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada tiga hal kalau kita ingin menikmati rahasia Kristus. Gimana caranya? Cara pertama adalah, jikalau orang itu sudah lahir baru. Perhatikan ayat yang ke-6 bagian atas dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Di situ dikatakan, kamu telah menerima. Bukan percaya. Ada perbedaan antara percaya dan menerima. Kalau menerima, sudah ada persekutuan. Kalau percaya, cuma tahu siapa dia. Saya kasih ilustrasi lebih dulu untuk memperbudak ini. Pernah nggak ketemu orang yang pacaran lima tahun gagal nikah? Pernah? Pengalaman? Nah saudara, pada waktu ada orang pacaran lima tahun, tahun yang keenam gagal nikah, mengapa? Jawabannya gampang. Pada waktu pacaran saling percaya kan? Buktinya diajak kemana-mana juga mau kok. Diajak makan juga mau kok. Diajak jalan-jalan juga mau kok. Tapi kenapa tidak menikah? Karena tidak bisa menerima. Pada waktu mau menerima, dapat kabar bahwa pasangannya menderita kanker. Mau engkau mengizinkan dia menikahi. Pada waktu mau menikah, terdengar kabarnya bahwa calon suaminya hutangnya banyak. Maukah menerima? Tidak mau, bukan? Jadi orang yang percaya belum tentu dia menerima. Demikian juga suami istri yang sudah menikah anggap aja 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Suatu hari suaminya selingkuh. Pada waktu selingkuh, lalu dia berkata kepada istrinya, "Aku tobat, minta ampun." Tapi istrinya berkata, "Enggak, kita cerai." "Tuh kenapa cerai?" "Kamu enggak percaya sama saya, percaya." "Tapi aku tidak bisa menerima kamu." Pada waktu Yesus tahu tidak ada satu cara yang bisa membuat engkau jumpa dengan Tuhan Allah, maka Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Di atas kayu salib dia berkata, "Sudah selesai." Berarti dia mau menerima kita apa adanya. Hari ini apapun dosamu, kalau engkau mau menerima Yesus, berarti engkau ada persekutuan dengan Yesus. Itu yang disebut dengan lahir baru. Saya tidak tahu Kapan terakhir engkau mendengarkan khotbah tentang lahir baru? Karena itu berita inti Kristen yang membuat seseorang itu Kristen atau agama Kristen. Di gereja itu banyak orang Kristen, Pak, Bu. Orang agama Kristen kebalik. Di gereja banyak orang agama Kristen. Tapi orang Kristennya minoritas. Banyak pendeta agama Kristen. Tapi pendeta Kristen minoritas. Dari mana kita tahu seseorang itu Kristen atau tidak? Paling tidak ada dua hal. Hidup kudus, pertama, hidup berbuah. Tapi saya tidak membahas yang itu. Tapi membahas tentang seseorang menjadi Kristen jikalau dia menerima Yesus menjadi bagian hidupnya. Bukan karena dia dibaptis, bukan karena dia berkhotbah, bukan karena dia sekolah Alkitab. Tapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, maka dia sudah berpindah dari agama Kristen menjadi seorang Kristen. Dia dari agama apapun menjadi seorang Kristen. Agama Kristen tidak bisa membawa orang ke surga. Baptisan tidak bisa membawa orang ke surga. Ke gereja tidak bisa membawa orang ke surga. Tapi Yesus yang bisa bawa orang ke surga. Kalau hari ini engkau menerima Yesus menjadi bagian hidupmu, maka engkau menikmati kelahiran baru tadi. Tapi kita harus cek apa benar kita lahir baru atau tidak. Maka yang kedua, kita harus punya pikiran baru. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6, dikatakan sebagai berikut: "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Kalau yang pertama tadi telah terima Yesus, tapi yang kedua tetap hidup dalam Yesus. Bagaimana kita bisa tetap dalam Yesus tergantung keputusan. Yang memutuskan siapa? Pikiran. Hati berkata, "Ampuni." Pikiran berkata, "Kok enak." Enggak jadi mengampuni. Pada waktu lampu merah kuning hijau, hati berkata, "Berhenti kalau merah." Tapi pikiran berkata, mumpung tidak ada polisi. Nanti aku terlambat. Tadi saya meskipun saya tahu terlambat, lampu merah tetap berhenti saya. Karena lebih penting saya takut Tuhan. Kalaupun sampai di sini sudah diganti oleh Pak Gembala, tapi saya tidak melawan apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, suka menghalalkan segala cara. Dikiranya kalau kita berbuat baik, tetapi ingat, kalau itu tidak tetap dalam Yesus, kita tidak mungkin bisa menikmati hubungan dengan kerajaan surga. Oleh sebab itu, bapak ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau ingin mencintai suamimu, ingin mencintai istrimu, ingin mencintai anakmu, ingat baik-baik, bukan untuk dia, tetapi untuk dia. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan suami baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik. Hubungan dengan istri pasti baik. Tapi kalau hubunganmu dengan suami baik, dengan istri baik, belum tentu dengan Tuhan baik. Saudara tahu, seringkali kita baca Alkitab, kita tidak suka mengingatnya. Kenapa? Karena kita anggap kita sudah tahu. Tapi jangan lupa saudara, biasa firman Tuhan itu akan muncul dalam pikiran kita ketika kita sumpek. Ketika kita stres. Kalau engkau lagi hura-hura, tidak muncul firman Tuhan. Tapi ketika ditinggal pacar, bisa muncul ayat firman Tuhan. Pada waktu ditinggal pasangan hidup, bisa muncul cara kerja Roh Kudus. Itu mengingatkan kita terus, tetapi kita karena lagi berfoya-foya, lagi senangnya luar biasa, kesehatannya maksimal. Pada waktu uangnya banyak, susah jumpa Tuhan, maka dari itu. Kalau hari ini kau sedang menghadapi masalah apapun juga, jangan gampang putus asa. Itu berarti Tuhan sedang mengingatkan kita. Beberapa waktu yang lalu, ada COVID-19 bukan? Itu cara Tuhan untuk mengingatkan umatnya. Tidak banyak kau yang mati. Lebih banyak yang mati zamannya air bah. Pada waktu zaman air bah, itu sisa delapan orang yang hidup. Loh. Jutaan mati. Covid kemarin nggak banyak juga dibanding yang hidup loh. Masih banyak yang hidup. Yang hidup itu ada yang janji Tuhan, kalau suamiku masih hidup, aku akan kembali pelayanan. Ada yang berjanji Tuhan, kalau istriku hidup, nanti aku akan setia ke gereja. Tuhan kalau anakku sembuh, nanti aku akan memberikan uangku untuk pekerjaan Tuhan. Buktinya ada? Apakah tidak ada? Jangan khawatir, suatu hari akan muncul seperti itu lagi karena cara kerja Tuhan. Bagaimana kita kembali ke Firman ketika kita tertekan? Pada waktu kita tidak berdaya, Firman itu yang akan bekerja, tapi pada waktu engkau di puncak keberhasilan, susah menikmati Firman. Pada waktu engkau ingin menikmati Firman, kita harus merenungkan Firman tadi. Kita bukan cuma menghafalkan, tapi bukan cuma memperkatakan, tapi firman tersebut menjadi bagian hidup kita atau tidak. Kalau kita kuat, ngapain butuh pertolongan Tuhan? Kalau kita mampu, ngapain percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat bisa menyembuhkan? Adakah orang yang sakit, jerawat, berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tapi sakit kanker, baru tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa yang sakit, murus, Salamakan makan, lalu berkata, dalam nama Yesus, tidak murus. Enggak kan? Tetap engkau pergi ke obat beli, toko obat beli obat kan di situ. Berarti apa? Kita ini akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu enggak bisa sewaktu-waktu ketika engkau ingin karena yang merusak pikiran kita. Kalau engkau sibuk bangun pagi, doa sih doa. Tapi doa dalam ketergesa-gesaan. Coba kalau ada masalah, engkau bisa doa sambil nangis termehek-mehek. Engkau teriak enggak mau lepas dari Tuhan. Engkau bisa nikmati suasananya sedemikian rupa. Tapi kalau usahamu lancar, semuanya sukses, keluarga bahagia, doa tetap doa, tapi ritual. Kalau enggak doa takut kualat. Tapi relasinya enggak ada kan? Apakah kita pernah mengalami seperti itu? Coba ingat pertama kali engkau jumpa Yesus. Pertama kali engkau lahir baru. Engkau suka sekali ke gereja. Engkau suka sekali pelayanan. Kalau perlu tiap komsel harus ada. Orang ini seperti maha hadir. Dimanapun juga dia ada. Tapi sekarang kenapa tidak? Aku sudah tahu pak. Aku sudah ngerti pak. Aku sudah mengerti apa yang dikatakan itu pak. Saudara kadang-kadang kita merasa ngerti. Tapi kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Suatu hari ini kira-kira 15 tahun yang lalu. 10 atau 15 tahun yang lalu. Karena ini penting, kenapa saya perlu ngomongkan? Saya ini sudah mengajar tentang roh kudus di kampus. Suatu hari saya itu sumpah. Pada waktu sumpah, saya curhat kepada teman-teman. Enggak -teman. ada yang percaya. Jangan pura-pura masa enggak tahu jawabannya. Itu repotnya kalau dipikir saya tahu jawaban semua. Lalu tanya yang lain lagi, mereka berkata pura-pura. Singkat cerita. Saya tidak tanya lagi kepada orang-orang, saya curhat kepada istri. Dia berkata, maka eno ojo kakean pikiran, tambah dimarahi. Akhirnya apa? Tetap sumpah. Salah satu cirinya susah tidur. Apa yang ada yang susah tidur tempat ini? Hati-hati, engkau kayaknya mau jadi profesor itu. Mikir luar biasa sampai tidak bisa tidur. Loh, orang kalau lagi ngerja tugas yang dikerja deadline itu bisa nggak ngantuk loh. Saya bisa menyelesaikan disertasi saya, saudara, itu sekitar lima hari, tebelnya 400, minum kopi tiap hari segini, sampai mengajak saya hitam, setelah itu dicek, saya minum amlodipin sejak saat itu, sampai hari ini. Itu saya kerjakan, lima hari selesai 400 halaman. Dari pagi malam tidak tidur, pagi malam tidak tidur, pagi malam. Kenapa? Kekuatannya langsung muncul. Tetapi saudara, pada waktu kita mengalami tekanan yang berat. Disitulah engkau baru tahu pentingnya kuasa Tuhan. Tapi kalau enggak, kita enggak akan lakukan itu. Itu sebabnya hari ini saudara, ketika saya menghadapi tekanan yang berat, lalu saya susah tidur. Pada waktu susah tidur, saya pernah bangun pagi keluar, ambil gitar, saya mau nyanyi lagu rohani bosen. Yang ngono-ngonoai, ya itu-itu ya aja, karena bosen, tapi ndak bisa tidur ini. Jam 2, jam 3 pagi. Saya taruh gitarnya di situ. Saya ndak tahu, saya diam aja Keluar ke kamar tamu di tengah kegelapan. Saya ndak tahu mau bikin apa. Mata ini besar, luar biasa. Saya coba pikir, saya tidak mikir apa-apa. Oh, coba mikir apa-apa. Tetap ndak bisa tidur. Pada waktu yang bersamaan, tiba-tiba saya ngambil gitar lagi. Saya nyanyinya seperti ini. Roh kudus hibur aku. Roh kudus hibur aku. Ketukannya kayak pengamen yang gak ngerti grip itu. Roh kudus hibur. Males kan? Hibur aku. Saudara tahu, saat itu juga saya tertidur. Saya pindah ke tempat tidur. Tiba-tiba tidur nyenyak. Besok pagi bangun tidur. Saya pikir kemarin saya sugesti itu. Saya pikir-pikir lagi. Kenapa kok bisa tidur ya? Apa penyebabnya ya? Saudara tahu, padahal pujian saya simpel sekali. Saya tidak ngapa-ngapain. Saya cuma bilang roh kudus hibur aku. Roh kudus penghibur memang. Hiburlah aku, hiburlah aku. Eh benar dihibur loh. Saya sudah mengajar tentang teologi, pneumatologi tentang roh kudus di sekolah Alkitab. Tapi baru itu saya menikmati perjumpaan. Saya sudah lahir baru. Saya sudah jaga hidup saya kudus. Hidup saya berbuah. Tapi banyak sekali beban yang harus ditimpakan ke sini. Lalu saya teriak-teriak sama Tuhan. Tidak ada jawaban, cuma gara-gara Tuhan ingin menyatakan bahwa aku bisa menghibur kamu pagi hari itu, sejak saat itu sampai hari ini. Saya bisa menikmati apa yang saya hadapi setiap hari karena saya pasti mengingat tentang Roh Kudus yang menghibur. Saya tidak tahu pergumulan Anda seperti apa. Mungkin Anda kadang-kadang lebih pinter dari Tuhan, lebih pinter dari Alkitab. Makanya, pada waktu ada pengkhotbah di tempat ini. Engkau sudah berkata, sudah tahu, lalu engkau buka WA chattingan di situ. Padahal rezeki juga enggak datang juga kok. Kadang-kadang jawab, ini penting Pak order, belum tentu juga closing kan. Tapi kenapa engkau mengambil waktu untuk Tuhan, hanya untuk merasa rezekimu gara-gara chattingan. Kenapa engkau tidak berpikir rezekimu dari Tuhan? Kenapa engkau memotong jalurnya ini dan berkata, aku harus jawab ini apa yang terjadi Saudara karena dia tidak bisa menikmati Tuhan tetap dalam Tuhan itu dibangun dari pikiran kita pikiran Kristus apapun yang kita hadapi kita terus berpikir tentang pengharapan yang ada di sana di muka bumi kita tidak lama berapa lama engkau berjuang keras memperbesar usahamu suatu hari engkau dipanggil Tuhan kok tapi orang Kristen harus bekerja keras untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa orang Kristen itu masih ada. Hari ini, saudara saya tidak tahu apa yang kau kumulkan. Belajarlah punya pikiran baru, pikiran Kristus, amin. Dan yang terakhir, ketiga adalah hidup baru: pertama, lahir baru; kedua, pikiran baru; terakhir, hidup baru. Orang yang ingin hidupnya baru, tanpa punya pikiran baru, akan sandiwara. Orang yang punya hidup baru, lalu dia punya pikiran baru, tapi dia tidak lahir baru, tidak berbeda dengan keyakinan lain. Apa yang membuat kita punya kekhususan, yaitu engkau jumpa dengan Yesus lebih dulu baru hidupmu baru dari pikiran yang baru. Ada empat hal saudara yang ingin Paulus katakan di dalam konteks ini. Saya akan bacakan lagi ayat yang ke-6 tadi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Apa buktinya? Ada empat di ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Keempat hal ini adalah hasil dari kita tetap dalam Yesus. Yang pertama adalah berakar di dalam Dia, hidup yang berakar di dalam Yesus. Artinya, apa kita berakar? Tapi akarnya itu mencengkeram kepada pribadi Tuhan Yesus, itu yang tidak gampang kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tidak gampang kita akan membuat hidup kita menyangkali Yesus. Kenapa? Karena kita berakar kepada Yesus. Saya kasih ilustrasi yang gampang, saudara. Siapa yang lahirnya di desa? Oke, Pak Gembala, di desa ada lagi di desa. Wah ada lagi di desa. Yang lain lahir di mana? Luar angkasa? Di kota ya. Saya asli Arek Surabaya. Jadi kalau retreat begitu, saya suka lihat tumbuh-tumbuhan. Mungkin saya orang melankolis, suka tumbuh-tumbuhan, saya suka tanya, itu tanaman apa? Lalu dijelasin, ini, itu, ini, itu, ini, itu. Nanti pulangnya sudah lupa semua. Kenapa? Asli Arek Surabaya. Tapi kalau engkau tanya gedung apa pertama paling tinggi di Surabaya, saya tahu gedung apa, tower apa yang lebih dulu muncul, mall apa yang pertama kali muncul. Saya ngerti di Surabaya tentang bangunan-bangunan tersebut, tapi tanaman saya kurang mengerti. Tapi kita akan lihat dari kasus ini harus dihubungkan dengan tanaman. Saudara, kalau kita tahu pernah tinggal di desa, ada namanya kebun kalau kebun mangga, semuanya tanaman mangga, bukan? Kalau kebun jeruk, semuanya jeruk, bukan? Nah, para pekebun ini, pada waktu mau nanam bibit, itu kan dilubangi dulu. Pada waktu dilubangi dulu, kemudian dikasih bibitnya di situ. Lubang pertama dikasih bibit, lubang kedua apa besok apa langsung dikasih. Hari itu dikasih langsung kan? Lubang ketiga juga dikasih langsung. Lubang keempat dikasih langsung. Jadi pada waktu nanam bibit tersebut, awalnya mereka naruh bibitnya semua. Pada waktu sudah taruh bibit semua, kemudian ditutupnya semua. Kemudian pada waktu dikasih pupuk, dikasih semua. Disiram, disiram semua. Diberkati oleh matahari melalui karya Tuhan, juga semua. Didoakan oleh petaninya, juga semua. Pertanyaannya, pada waktu muncul tunasnya, apa bareng-bareng? Tidak bukan? Ada yang muncul di sini, ada muncul di situ, yang di tengah mungkin nggak muncul. Pada waktu dia naik, keluar batangnya, apakah sama-sama gedenya? Ada yang kurus, ada yang kerempeng, ada yang gemuk. Pada waktu berdaun, apakah semua langsung lebat? Pada waktu berbuah, Apakah semuanya buahnya sama? Tidak ditanamnya sama, diberkatinya sama, disiramnya sama, dipelihara tuhannya sama, tapi pada waktu muncul beda, 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 semua. Pada waktu di dalam tanah itu akar kerjaannya berat. Kalau saudara tahu, paling tidak ada dua jenis akar: akar tunggang itu biasa bagus untuk perumahan, tidak merusak tapi ada akar serabut. Itu bisa kemana-mana. Nah pada waktu akarnya serabut, itu mereka sesama akar kan bertengkar cari makanan toh. Belum lagi dengan tanaman sampingnya. Makanya tanaman tumbuh-tumbuhan itu tidak mungkin jaraknya berdempetan. Pasti bertengkar dia. Ada jarak semeter semakin tinggi bang, tinggi tanamannya tadi, semakin jauh karena akarnya akan luar biasa besarnya. Nah pada waktu akar dalam tanah, dia harus bekerja cari vitamin, dia harus bekerja keras untuk mengumpulkan mineral. Makanya, kalau engkau searching di Google, ada yang sampai berpuluh-puluh meter cari sumber air. Harus bekerja untuk apa? Untuk membuat tubuhnya sehat. Di dalam tanah, kita tidak tahu mereka bekerja keras. Tetapi cuma kita tahu hasil munculnya. Maka yang kedua di situ dikatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia." Pada waktu berakar kita tidak kelihatan, tapi pada waktu dibangun kita baru kelihatan. Siapa di sini yang pernah sekolah arsitektur atau teknik sipil? Pada saat bangun gedung, pondasi itu paling mengeluarkan biaya banyak, bukan? Kemudian butuh waktu yang lama, bukan? Kalau pondasinya sudah jadi, apakah Anda langsung tahu ini bangunan apa? Tidak bisa tahu, tapi pada waktu mulai naik, kelihatan bangunan tersebut. Kalau pondasinya cuma 40 meter, mungkin bangunannya cuma tingginya 4 meter. Kalau bangunannya itu sampai 1 meter, mungkin bisa lebih tinggi lagi sampai 10, 2 tingkat atau 3 tingkat. Bayangkan kalau bangunannya itu 100 tingkat ke atas. Berapa dalam akarnya tersebut? Berapa dalam pondasinya tersebut? Berapa dalam dia harus kuat menopang bangunan tersebut? Maka dari itu, pada waktu pondasinya kuat, baru di situ bangunannya akan kuat. Kenapa banyak orang hari ini gampang lelah dalam hidup ini? Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang puasa, akarnya enggak kuat. Sering kali kita berpikir, "Kamu sih tidak pernah ke gereja, kamu sih tidak pernah baca Alkitab. Itu cuma aktivitas, tapi kalau tidak berakar, dia tidak akan kuat pada waktu tidak berakar. Dia tidak akan kuat menderita untuk Yesus pada waktu orang itu berakar. Maka engkau bisa menikmati suamimu seperti itu tanpa gampang kita mengatakan bercerai pada waktu kita." menikmati hidup yang berakar, kita nggak gampang putus asa ketika melihat kehidupan yang tidak menentu. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Tapi yang sekarang pikirkan baik-baik adalah akar Anda. Anda boleh doa tiap hari, tapi selingkuh bisa lancar. Berapa orang pelayanannya bagus, tapi jahatnya nggak ketulungan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak berakar. Dia cuma ingin tampil beda. Cuma ingin menunjukkan dia hebat tapi akarnya tidak ada. Kalau akarnya ada, dia tidak gampang bangunannya itu bisa dirobohkan. Maka hal yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, yang telah diajarkan kepadamu. Berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama engkau berjemaah di tempat ini? Berapa lama engkau sudah menikmati khotbah? mestinya engkau harus lebih kuat daripada orang yang tidak ke gereja. Tapi kenapa kita lebih lebay? Kenapa kita tidak jadi kuat? Karena akarnya tidak bagus. Pada waktu akarnya tidak bagus, bangunannya juga enggak bagus. Dan pada waktu ada gosip sedikit, langsung berkata, enggak gerejo gerejuan enggak paten. Kadang-kadang lucu ya, kena pinjol, setelah itu enggak mau ke gereja. Salahnya apa gereja? iya pinjol, itu kan. Setelah itu, dia tidak bisa bayar utang, ngamuk sama Tuhan. Setelah itu nggak gerejo-gerejo mana? Lu apa hubungannya? Dosanya gereja itu apa? Sampai dimusuhin seperti itu. Pada pada waktu dapat pinjaman dari pinjol, gereja juga nggak dikasih persembahan kok. Tapi kenapa pada waktu dia tidak bisa bayar, marah-marah juga kepada gereja. Belum lagi yang lebih lucu, ada suami istri bertengkar. Pada waktu dia bertengkar, setelah itu dia berkata, gak doa doaan gak paten. Lo salahnya Tuhan tuh apa? Bertengkarkan urusanmu. Urusan Tuhan ada masalah apa dengan pertengkaran Anda? Makanya kalau engkau bertengkar, tapi hatinya tetap terkoneksi dengan surga, itulah tetap dalam Yesus. Tidak larang, tidak ada larangan untuk kita marah-marah atau bertengkar. Tetapi yang menjadi persoalan, kalau kita tidak terhubung dengan Yesus, Engkau akan tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita merasa tidak enak dengan Tuhan. Makanya, kalau marah, ojok misu-misu, ojok maki-maki, ojok mengutuki. Kalau kita lakukan seperti itu, kita sendiri rasa enggak enak sama Tuhan. Saya kasih contoh yang gampang, ya. Kalau saya, suatu hari dirasani oleh seseorang, lalu orang itu berkata kepada seseorang ini. Wah Pak Juanda itu gini, gitu, gini, gitu, gini, gitu. Orang itu nggak kenal saya. Oke saya gampangkan gini aja deh. Pak Yosua mendapatkan informasi tentang saya. Pak Juanda itu loh, dia itu suka selingkuh. Dia itu ngemplang uangnya gereja. Lalu Pak Yosuanya ini, ndak cek sama saya, dia langsung ndak enak sama saya kan? Pikirannya langsung negatif toh. Kenapa? Dapat informasi tadi kan? Padahal dia belum ngecek sama saya. Kemudian yang terjadi, suatu hari saya dengan Pak Yosua naik pesawat terbang duduk berdampingan. Yang tidak enak siapa dia sendiri. Saya biasa-biasa aja, tapi dia jadi nggak enak. Padahal dia tidak tahu siapa saya, tapi dia nggak tanya, saya juga nggak cerita. Kemudian apa yang terjadi? Jadi selama dalam pesawat terbang itu, saya ngajak cerita, mungkin beliau jadi nggak enak sama saya. Padahal saya tidak ngapa-ngapain. Itulah kekristenan yang seringkali merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasa tahu segala-galanya. Akhirnya apa? Padahal tidak seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita jauh dari Tuhan karena jengkel dengan orang itu. Tapi yang terakhir ketiga, yang keempat, di dalam ayat yang ketujuh dikatakan di situ hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur perhatikan ada kata melimpah dengan syukur berarti syukurnya itu amber syukurnya itu banyak sekali bagaimana bisa seperti ini kalau dia tidak lahir, baru dia tidak bisa menikmati seperti ini. Pernah nggak ketemu orang yang berkata seperti ini, Pak Sabar ya, Sabar Pak, tapi ada batasnya. Pernah ketemu orang seperti itu, kenapa sabarnya kok ada batasnya? Karena stoknya habis, sudah nggak punya sabar lagi. Padahal, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika engkau lahir baru, sembilan ini akan kita miliki. Lalu apakah engkau mau tunjukkan ke orang lain, itulah keputusan kita. Kalau engkau mau tunjukkan, maka orang akan tahu, ya Tuhan dia itu orang baik sekali ya, meskipun dia ditinggal sama suaminya gitu, kesetiaannya sangat terpuji. Kalau suamimu setia, lalu engkau cerita tentang suami setia di luar sana juga bisa. Oke, okay. apa bedanya, saudara? Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta, dia berkhotbah. Pada waktu dia berkhotbah, yang ngemplang uangnya duduk paling depan. Jadi ngemplang uangnya pendeta ini duduk paling depan sendiri. Lalu dia tanya sama saya, gimana gitu pak? Lalu bapak khotbahnya gimana? Ya saya khotbah aja. Orangnya seperti apa ya? Dia senyum-senyum juga, tidak merasa berdosa. Saudara tahu, itulah orang Kristen yang keracunan. Kenapa ditegur oleh Firman Tuhan? Dia tenang-tenang, loh. Mungkin sudah kebal dengan Firman Tuhan, mungkin dia sudah kuat dengan Firman Tuhan. Jadi, pendetanya ini, dia investasi di tempat itu, kemudian dikerjakan sama orang itu, rupa-rupanya tidak lancar, uangnya hilang semua. Lalu dia datang ibadah di tempat itu, dia santai-santai loh. Coba Anda bayangkan kalau makhluk jenis ini ada di antara kita. Bagaimana dengan perasaanmu hari ini? Wah, berat bukan? Melimpah dengan syukur. Saudara, pada waktu engkau memberikan uang untuk persembahan nanti, persembahannya sudah belum ya? Belum, nanti Engkau pasti buka dompet, kan? Bukan dompetnya tetangga, kan? Dompet sendiri, kan? Pada waktu engkau buka dompet, nanti ada warna abu-abu, ada warna coklat, ada warna ungu, ada warna hijau, ada biru, dan ada merah. Iya, kan? Yang paling banyak itu menunjukkan siapa engkau. Kalau yang paling banyak abu-abu coklat, ah, biasanya itu penderitanya berat luar biasa. Tapi kalau yang warna merah banyak, mungkin dia lebih punya sesuatu yang lebih. Nah sekarang saya mau tanya, pada waktu engkau lihat uang yang abu-abu banyak, coklat banyak, merahnya cuma satu, kira-kira engkau mau memberi yang mana? Sesuai dengan tingkat kemiskinan toh. Maka itu yang akan kita berikan. Tapi saudara kalau engkau buka dompet, bang, warna merah semua. Memangnya engkau bilang, sosok, 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 atau ditukar dulu uangnya. Enggak kan? Dia langsung kasih aja cepet tadi kan. Dia tidak peduli. Kenapa? Dia berlimpah. Kalau orang berlimpah tuh nggak mudah bersungut-sungut. Ada orang pengusaha di Surabaya. Dia suka bantu pekerjaan Tuhan. Kemudian dia berkata seperti ini. Aku ini tidak minta apa-apa sama orang itu. Terima kasih aja gak ada. Saya bilang masih minta. Minta apa? Terima kasih. Jangan minta. Kalau memang kasih gak ada terima kasih. Mbok Kamsia gak apa-apa. Tuhan tiap hari kasih oksigen, kita kadang, -kadang kita tidak mengucap syukur kok. Tuhan kasih kesehatan, nggak terima kasih kok. Tuhan baik-baik aja kok. Kenapa kita adalah wajahnya Kristus, kita nggak bisa berbuat seperti itu. Kenapa kita butuh minimal terima kasih. Itu peradaban di luar sana, memang berharap seperti itu. Tetapi Yesus pada waktu di atas kayu salib, dia berkata apa? Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Iya, sudah selesai. Ayo bangkit berdiri. Ini bukan ilustrasi. Nanti kelamaan saudara jadi bosan. Ini bisa dua sesi kalau ibadahnya dua kali. Ini dalam sekali apa yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Saudara, hari ini kita merenungkan tentang rahasia Kristus. The mystery of Christ. Misteri ini tidak gampang dipahami oleh siapa saja. Orang di luar sana suka berkata seperti ini. Masa percaya Yesus langsung ke surga? Kok gampang sekali? Saya bilang tidak gampang, ini sulit. Apa buktinya sulit? Kamu juga tidak mau percaya kok. Tidak gampang. Engkau tidak gampang menerima misteri ini. Makanya saya kasih tiga pilar. Kalau hari ini engkau sudah beragama Kristen, suka pelayanan, coba sekarang uji dalam dirimu. Apakah engkau sudah menerima Yesus menjadi bagian hidupmu? Kalau engkau belum hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan hari ini, aku mengaku dosa Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Hari ini saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Kalau engkau tidak lahir baru, perbuatan baikmu seperti keyakinan lain. Kalau engkau tidak melahir baru, kesetiaanmu seperti keyakinan lain. Apa yang membedakan kau orang Kristen? Lahir baru, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Baru pikirannya baru. Tidak lagi pikiran porno. Tidak lagi pikiran kotor. Tidak lagi pikiran jorok. Kita harus berjuang itu tiap hari. Supaya apa? Supaya hidupmu jadi hidup baru yang mengendalikan hidupmu adalah pikiranmu. Kalau pikiran kita kosleting, hatimu baik, munculnya bisa jahat. Sekarang tundukkan kepalamu sejenak. Malam hari ini saya rindu. Engkau menikmati berkat dari firman Tuhan hari ini. Pulang ke rumah kau punya kekuatan baru. Belajar kau mengampuni. Siapa yang lahir bawa uang? Tidak pernah kau bawa uang. Kenapa uangmu diambil oleh orang-orang marahnya luar biasa? Itu uangnya Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan bagaimana bisa melunasi hutang-hutang itu. Tidak usah salahkan orang itu. Kalau memang kau punya hubungan bagus dengan Tuhan, itu yang akan menolongmu bisa menikmati hidup lebih baik bersama dengan Yesus. Mungkin kau ada masalah dengan suami dan istri. Tak perlu menyesal kau sudah menikah. Tapi pikirkan baik-baik Kenapa dia dititipkan kepada saudara Bukan untuk mengubah dia Tapi mengubah hidup kita masing-masing Sekarang berdoalah kepada Tuhan Apa yang menjadi persoalan hidupmu Tidak usah malu kalau engkau mencucurkan air mata Tetapi pastikan pulang di tempat ini Semangat hidupmu meningkat Pastikan sebelum di tempat ini Gairah hidupmu semakin menyala-nyala Kau lebih bersemangat berdoa kepada Tuhan. Kau lebih semangat untuk datang beribadah. Orang lain tidak melayani, engkau melayani sendiri. Orang lain tidak mau berdoa, engkau berdoa sendiri karena hubungan dengan Tuhan sifatnya personal, bukan kelompok. Berdoalah kepada Tuhan. Saya rindu di malam hari ini. Roh Kudus berkarya dalam hidupmu masing-masing. Engkau bisa menikmati kuasanya, dan kau pulang. Bekerja sebagai seorang Kristen, suami, suami Kristen, istri, istri Kristen, terus berdoa, katakan: "Isi hatimu kepada Tuhan."